Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat, puji dan syukur kita naikkan kepadanya oleh karena kita pada pagi hari ini boleh merasakan kasih dan karunia Tuhan dan bahkan perkenanan Tuhan yang mengizinkan kita untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat keadaan di luar kita tidaklah mudah untuk dihadapi, kehidupan rohani dan khususnya peribadatan kita ditantang. Apakah kita tetap menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah itu? Pada ibadah kali ini kita akan diajak menggumulkan pertanyaan itu. Baiklah, mari bersama-sama kita mengawali ibadah kita dengan mengungkapkan siapakah sesungguhnya Tuhan itu bagi kita di dalam puji-pujian. Jemaat terkasih, marilah bersama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terimalah salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kasih persekutuan yang akrab melingkupi Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bersama pada hari ini firman Tuhan yang menyapa kita pada kebaktian Minggu 21 Juni 2020 di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, firman Tuhan: Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Biarlah hidup kita dan hati kita senantiasa merindukan dan memuliakan Tuhan, sebab Ia adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi tantangan yang saat ini kita sedang rasakan bersama-sama, pandemi COVID-19 yang begitu luas dan bahkan demikian juga di kota Jember, ada begitu banyak dampak yang juga kita rasakan. Dan seringkali dampak-dampak itu tidak mudah untuk kita hadapi. Khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari, tantangan juga semakin banyak. Kehidupan yang didominasi oleh komunikasi digital,
juga menimbulkan begitu banyak tantangan. Dan sangat sering kita juga mungkin lalai dan tidak sanggup melakukan segala hal yang diperkenan Tuhan. Bahkan mungkin kita merasa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang kita katakan kepada orang lain, itu sudah baik. Namun seringkali itu bisa menimbulkan juga orang lain terluka dan sakit. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita, kelemahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sungguh lemah. Kami seringkali berusaha untuk melakukan apa yang baik, namun kami tidak sepenuhnya berhasil melakukannya. Bahkan kami masih sering melukai, menyakiti hati orang lain dengan perkataan kami, dengan sikap kami, maupun dengan perbuatan kami. Bahkan perbuatan yang kami anggap baik, pelayanan kami itu pun dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 4 dan 8 menjadi anugerah yang diberitakan bagi kita pada hari ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, dan sebab itu karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah kembali di rumah bersama dengan keluarga. Sudah 2 bulan lebih kita tidak bisa beribadah di gereja karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi biarlah ini semua tidak menjadi penghalang bagi kita semua untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan.
Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan sebelum kita bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh kasih dan kemurahan-Mu, sampai hari ini penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kasih-Mu sungguh nyata kami rasakan. Pagi hari ini kembali bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan, itu juga karena kemurahan-Mu. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon hikmat dan pertolongan Tuhan, mampukan kami untuk mengerti apa yang seharusnya Tuhan mau untuk kami mengerti dan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Engkau menolong hamba-Mu dengan segala kekurangannya. Berilah hikmat yang diperlukan, boleh menyampaikan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon pertolongan. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah tersebut disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di surga. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema Tetaplah Nyatakan Kebenaran Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bahwa tidak mudah tetap menyatakan kebenaran Kristus di lingkungan orang-orang percaya yang dalam hidupnya tidak sesuai, tidak berjalan sesuai dengan kebenaran Kristus. Apalagi jika kita berada di antara orang-orang yang sudah jelas mereka belum mengerti bahwa kebenaran itu ada di dalam Kristus. Melihat realita yang demikian, setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran Kristus dengan resiko apapun yang akan kita terima. Kita semua tahu mereka membutuhkan kebenaran Kristus. Kita diperhadapkan dengan pilihan apakah membiarkan atau memberitahu mereka. Kita sering merasa takut menyampaikan yang benar karena kita takut dibenci, takut ditolak. Kita berpikir
biar orang lain saja yang menyampaikan. Dan masih banyak alasan lain yang dapat kita sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua sudah tahu kebenaran Kristus harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Ini tentu bukan hanya tugas para misionari, penginjil atau pendeta, tetapi setiap orang percaya adalah duta Kristus yang diutus oleh Tuhan. Kita semua adalah utusan-utusan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memberitakan kebenaran pada sesama dimanapun kita berada. Kita semua adalah orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan siapakah Tuhan Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri. Dalam ayat sebelumnya, Tuhan memberitahu pada para murid bahwa Tuhan mengutus mereka bukan ke tempat yang menyenangkan dan aman. Yesus berkata, "Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Bapak Ibu, kita bisa bayangkan di tengah-tengah serigala itu merupakan gambaran tempat yang berbahaya, tempat yang menakutkan. Dan kalau bisa, orang akan berusaha untuk menghindarinya. Sedangkan domba itu seringkali dianggap binatang yang lemah, yang tidak berdaya. Ular dianggap sebagai binatang yang cerdik, tetapi juga berani. Sedangkan merpati digambarkan dengan binatang yang tulus, yang sabar. Para murid akan berada dalam situasi yang mengancam jiwanya. Akan menderita bahkan dianiaya. Namun hal ini Tuhan pakai untuk menjadi sarana memberitakan, menyatakan kebenaran Kristus. Memang tidak mudah memberitakan kebenaran dalam situasi yang seperti ini. Namun ingatlah bahwa hal ini sudah dialami oleh banyak tokoh-tokoh Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tentu kita ingat bagaimana Yeremia melayani di Yehuda selama 40 tahun. Ia mengalami perlakuan yang sangat kejam karena nubuat-nubuat yang disampaikan. Yeremia dipukul, dipasung, bahkan pada masa pemerintahan Yoyakim pada waktu itu, ia mengalami penderitaan sedemikian rupa setelah menubuatkan kehancuran Bait Allah. Yeremia ditangkap dan nyaris dibunuh. Namun ada Akan membela Yeremia, sehingga ia tidak jadi dibunuh. Kita bisa perhatikan di Yeremia pasal 26 ayat 1-9. Apakah sampai di sini yang dialami oleh Yeremia karena dia dengan berani, dengan tetap setia memberitakan kebenaran itu kepada umat Yehuda? Bukan hanya sampai di sini, Bapak Ibu. Ia dimasukkan ke dalam penjara oleh Sedekia karena ia sedemikian berani menubuatkan bahwa tentara Babel akan mengepung kota Yerusalem. Ketika mengalami semua ini, apakah Yeremia kemudian berhenti memberitakan firman Allah, takut mengalami perlakuan-perlakuan yang lebih parah? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan, bahkan perlakuan yang menyedihkan pun tidak menghalangi bagi Yeremia untuk tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang membuat Yeremia sedemikian rupa berani menghadapi resiko yang seperti ini? Bapak Ibu, Yeremia bisa demikian karena ia tahu kepada siapa ia berserah.
Kepada siapa dia mohon pertolongan? Yeremia mengandalkan Tuhan. Yeremia mengandalkan kuasa Tuhan di dalam memberitakan kebenaran itu. Dalam kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Paulus juga meneguhkan panggilan bagi orang percaya untuk tetap memberitakan kebenaran di dalam Kristus itu. Dengan mengingatkan bahwa kematian Kristus telah mematahkan kuasa dosa. Sehingga hidup kita bukan menjadi hamba dosa, tetapi hidup untuk memuliakan Allah. Hidup untuk memberitakan siapakah Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang percaya juga memiliki panggilan yang sama untuk memberitakan kebenaran Kristus dimanapun kita berada, di lingkungan manapun Tuhan tempatkan untuk kita ada. Kita tahu tidak mudah memberitakan firman Tuhan dalam situasi apapun. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab buat kita semuanya untuk memberitakan siapakah Kristus itu sendiri. Kalau kita mau melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, mungkin ada anggota keluarga kita, ada rekan kerja, ada sahabat yang belum percaya. Bapak Ibu sekalian, mereka juga membutuhkan Kristus. Mereka juga membutuhkan pengampunan dosa, mereka juga membutuhkan keselamatan. Dan itu akan mereka alami, akan mereka terima ketika mereka mau memberitakan, mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang sudah memanggil kita terlebih dahulu, kita bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi Tuhan juga memanggil kita untuk mau dipakainya memberitakan kebenaran itu kepada sesama kita. Ingatlah bahwa karena kasihnya Tuhan memanggil kita. Juga karena kasihnya Tuhan mengampuni dosa dan menyelamatkan kita. Tuhan memakai setiap orang percaya. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Untuk memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat yang datang ke dalam dunia ini. Mencari orang berdosa, mengampuni orang yang berdosa. Dan ingatlah bahwa semua orang tanpa kecuali dimanapun mereka berada, siapapun mereka, sangat membutuhkan pengampunan dosa itu. Sangat membutuhkan keselamatan itu yang akan mereka dapatkan hanya di dalam Tuhan Yesus. Memang ada risiko yang akan kita alami ketika kita memberitakan kebenaran itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga sudah memberitahukan kepada para murid sebelum para murid melayani Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Akan ditolak, dibenci, dikucilkan, bahkan nyawa kita bisa terancam. Tuhan Yesus tahu apa yang akan dialami oleh para murid. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa seorang murid, tadi dikatakan dalam Injil Lukas ya, bacaan yang sudah kita baca bersama-sama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya, atau seorang hamba lebih daripada tuannya. Bapak Ibu, ini artinya apa? Artinya tidak ada murid yang melebihi gurunya atau hamba yang melebihi tuannya. Sudah cukup jika murid itu diperlakukan seperti gurunya atau hamba diperlakukan seperti tuannya. Tuhan mengingatkan para murid saat itu.
Tentunya Tuhan juga mengingatkan kita semua orang-orang percaya di zaman ini. Ketika kita akan menghadapi resiko apapun yang kita tidak tahu, bahkan mungkin kita bisa prediksi apa yang akan kita alami, Tuhan mengatakan, jangan takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuhmu, tetapi tidak dapat membunuh jiwamu. Bapak Ibu, manusia bisa membunuh tubuh kita, jasmani kita. Tetapi bagi kita orang yang percaya, jiwa kita diselamatkan. Dengan demikian Tuhan mengatakan, takutlah kepada Tuhan yang dapat memusnahkan, menghukum tubuh dan jiwamu selamanya. Tuhan Yesus mengatakan dengan sangat jelas, janganlah engkau takut ketika diperlakukan apapun oleh manusia karena memberitakan kebenaran Kristus itu. Tuhan Yesus bukan hanya mengatakan jangan takut, tetapi Tuhan juga memberikan jaminan dengan memperhatikan para murid. Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan jaminan, jaminan itu betul-betul akan dirasakan oleh para murid. Bukan sekedar aku menjamin seperti manusia mengatakan memberikan jaminan, tetapi kenyataannya jadi berbeda. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, di situ Tuhan juga melanjutkan, aku akan memeliharamu, aku akan menyertaimu, aku akan besertamu. Di sini dengan sangat jelas Tuhan memakai contoh bagaimana Tuhan memperhatikan, memelihara burung pipit yang kecil. Harganya Alkitab mencatat itu seduit, menunjukkan bahwa harganya burung pipit itu sangat amat murah. Ya. Walaupun dalam pandangan manusia burung pipit ini sangat murah harganya, tidak berharga. Tetapi sedemikian rupa Tuhan perhatikan, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Dikatakan tidak akan jatuh ke bumi tanpa kehendakku. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya sedemikian rupa Tuhan akan menolong, memelihara anak-anaknya yang dipakainya untuk tetap setia memberitakan kebenaran itu. Di situ juga dilanjutkan, bahkan rambut yang ada di kepalamu pun aku tahu jumlahnya. Bapak Ibu, siapa yang bisa menghitung rambut manusia? Tentu tidak ada, bukan? Tetapi Tuhan bukan hanya tahu berapa jumlah rambut setiap orang, yang jatuh pun berapa butir Tuhan tahu. Jika Tuhan sedemikian rupa memelihara dan memperhatikan hewan yang murah harganya, rambut di kepala kita yang jatuh, ya, yang bisa saja kita tidak tahu berapa butir rambut kita yang jatuh, tapi Tuhan tahu semuanya. Apalagi kita orang-orang percaya yang dipanggil untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini yang sangat membutuhkan kebenaran yang ada di dalam Kristus itu. Tentu jaminan Tuhan itu akan kita rasakan ketika kita memberitakan, menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya, ingatlah, tetaplah memberitakan kebenaran Kristus dengan setia. Kita patut bersyukur kita sudah menerima kebenaran yang ada di dalam Kristus itu. Tapi Tuhan juga mau memakai kita untuk tetap memberitakan kebenaran Kristus yang dibutuhkan oleh semua orang. Kita juga bisa tahu kira-kira resiko apa yang akan kita alami. Ketika kita sudah tahu resiko apa yang akan kita alami dan Tuhan sudah kasih tahu itu, Tuhan mau kita bersandar kepada Dia yang empunya kehidupan kita,
yang memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi kita untuk memberitakan kebenaran itu. Percayalah dengan apa yang Tuhan janjikan, bahwa Tuhan memelihara, memampukan untuk melaksanakan perintah-Nya. Menjadi pemberita-pemberita kebenaran. Entah itu di keluarga kita yang belum percaya, seperti tadi saya katakan, di tengah-tengah pekerjaan kita, dimanapun kita ada. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya untuk tetap berani memberitakan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih. Kami orang-orang yang berdosa ini Tuhan, Engkau kasihi, Engkau pelihara, bahkan sampai hari ini Tuhan. Sungguh penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu itu sempurna bagi kami. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami. Engkau memberi kepercayaan, kesempatan bagi kami untuk tetap menyatakan, memberitakan kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kami berada. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami mengalami ketakutan ketika memberitakan kebenaran yang dinantikan, yang dibutuhkan oleh sesama kami. Namun firman-Mu malam hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami berani, supaya kami tidak takut untuk memberitakan kebenaran. Karena sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus ada jaminan penyertaan, pertolongan, kekuatan bagi kami anak-anak-Mu yang mau dipakai oleh Tuhan memberitakan kebenaran itu. Terima kasih ya Tuhan, mampukanlah kami melaksanakan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Sehingga kehadiran kami Tuhan dimanapun kami berada, di situ sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran-Mu itu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin.
walk of fame when you're up on the mountain. But how come so easy when life's at its best? All it's done so funny, all trial and temptation. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur atas keberadaan kami hari ini. Bahwa keberadaan kami di hari ini semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan.
pada saat ini kami sehati berdoa bagi Presiden Joko Widodo beserta seluruh perangkat pemerintahan dari pusat sampai ke RT/RW. Bapak, kami mohon beri hikmat kepada pemerintah kami dalam membuat berbagai kebijakan dalam mengatasi COVID-19 maupun di dalam penerapan new normal. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas hikmat yang Tuhan berikan kepada para dokter dan para medis, sehingga pasien COVID-19 yang sembuh semakin hari semakin banyak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bersama pasien-pasien yang mengalami kesembuhan untuk tujuan dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka kehilangan orang-orang terkasih akibat COVID-19. Tuhan beri mereka penghiburan dan kekuatan untuk kehidupan mereka selanjutnya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami juga mengucap syukur atas perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami, semua keluarga di dalam GKI Jember, sehingga kami menikmati kehidupan ini dari waktu ke waktu. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap bersyukur kepada-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk ibadah online yang kami lakukan. Tuhan tolong memberkati semua rangkaian kegiatan ibadah online itu, supaya sungguh-sungguh membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohon perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan kami sungguh mengucap syukur Bapa, karena firman-Mu bahwa kami tidak tahu bagaimana seharusnya kami berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri yang berdoa bagi kami dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami di dalam surga, dimuliakan nama-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa bagi yang lemah tubuh, yang sakit, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Bapa, kami mohon Engkau datang, hampiri, jamah, topang, Tuhan sembuhkan, pulihkan, agar beliau semua kembali sehat seperti sedia kala. Demikian pula ya Bapa, pada hari ini juga kami berdoa untuk kegiatan gereja GKI Jember di tengah COVID-19. Tuhan, beliau dengan begitu semangat melayani pekerjaan Tuhan, yaitu dalam menyampaikan firman-Mu,
puji-pujian dan juga pemusik, kiranya seluruh hambamu Engkau berkati pakai luar biasa. Terima kasih Bapa, inilah doa sembahyang kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada Ibu Pendeta Anam Penny Asih dari GKT Pos Bondowoso yang telah melayani firman kebaktian online pada minggu hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim Angklung Nafiri Sion GKI Manyar Surabaya yang telah mengirim videonya untuk tayang pada ibadah ini. Tuhan memberkati. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita menyatakan rasa syukur kepada Allah atas kasihnya kepada kita. Dengan syukur dan sukacita, umat dapat memberikan persembahan dengan cara 1. Melalui nomor rekening BCA 024-8080-810 atas nama GKI Jember. Umat yang telah memberikan persembahan dapat memberitahukan kepada majelis jemaat atau kantor gereja, atau dengan memberikan keterangan dengan bukti transfer. Yang kedua, dengan menggunakan barcode QRIS yang dapat di-scan menggunakan aplikasi digital seperti BCA Mobile, GoPay, OVO, Link Aja, dan Dana. Yang ketiga, umat dapat mengumpulkan persembahan pada setiap kebaktian di dalam amplop yang selanjutnya disimpan di rumah masing-masing. Nanti dapat dipersembahkan pada waktu kita bisa beribadah di gedung gereja atau melalui kantor gereja. Saudara-saudari terkasih, situasi kehidupan sekarang mungkin tidak stabil dan tidak menyenangkan. Tetapi kasih dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata adanya. Ungkapan syukur merupakan respon iman untuk terus memuji dan memuliakannya. Nats persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dengan kemurahan. Nyanyian persembahan, hidup kita yang benar.
KJ 450. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih atas anugerah yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, terutama di masa-masa sulit dan tidak stabil sekarang oleh karena pandemi COVID-19. Kami berserah kepada-Mu Bapa, karena kami yakin kasih-Mu akan menyelamatkan dunia ini. Kami akan tetap terus mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh beribadah online untuk kami tetap bersekutu. Terima kasih Bapa. Engkau sumber pengharapan dan kehidupan yang kekal bagi kami. Bapa, kami ingin bersyukur dengan memberikan persembahan ini supaya gereja dapat terus menjadi saluran berkat, menampilkan terang kasih-Mu yang membawa pengharapan bagi dunia yang sedang membutuhkan pemulihan ini. Di dalam nama Kristus Sang Anak Manusia, sumber segala berkat dan kasih, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkata, "Apakah engkau mengasihi aku? Sebab itu, gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus juga kemudian berkata, "Ikutlah aku dan layanilah sesamamu."
terimalah berkatnya. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya yang penuh kasih karunia. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, untuk senantiasa mengikut Tuhan dan melakukan segala perintah-Nya dengan penuh sukacita di hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Siapa saja sih yang boleh datang ke kebaktian onsite? Ma, ayo cepet dong, nanti terlambat kita ke gereja. Jadi kalau seperti ini, boleh nggak? Ya, jangan dong. Selamat pagi, pagi Bapak Ibu. Ini mau kemana ini? Ke gereja. Loh, jangan dulu dong. Anda yang tinggal di zona merah, jangan dulu ya. Lalu, siapa saja yang bisa hadir dan ikut dalam ibadah onsite? Mereka yang berusia antara 15 sampai dengan 60 tahun. Suhu badan maksimal 37,5 derajat Celcius dan sedang tidak sakit. Tidak tinggal di zona merah. Jangan lupa pakai masker. Bawa dan gunakan selalu hand sanitizer ya. Jika saudara harus menggunakan kendaraan umum, pilihlah kendaraan umum yang tidak berdesak-desakan dan patuhi protokol yang berlaku. Jadi tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau kita tidak bisa, tidak apa-apa. Kita bisa tetap ibadah meskipun secara online. Kehadiran Tuhan selalu bisa kita rasakan, sekalipun sebagian di antara kita belum bisa mengikuti kebaktian onsite ya. Kebaktian online, kebaktian onsite, sama aja kali.